Oke. Nah, ini berkaca ke ini Bang Willy sekarang ke Permendikbudristek nih nomor 30 tahun 2012. Ini kan juga Nadiem cukup memang cukup tegas dan beberapa juga cukup didukung, tapi juga ada sebagian masyarakat yang tidak mendukung. Nah, ini apakah ini bisa jadi pintu masuk untuk RUU PKS ini segera disahkan atau bisa justru jadi pencegal begitu, Bang Willy? Ya, dari keributan entry point-nya dari Ya. sana. Dari keributan-keributan Permendikbud itulah kemudian orang kemudian menumpahkannya ke dalam RUU TPKS ini. Ya. Jadi kami ini terimbas lah ya. Padahal kalau kita bicara posisi ini lebih kepada pembelaan korban dan penindakan. Kalau Permendikbud itu kan skalanya cuma kampus semata-mata dan Ya, kekuatan perguruan hukumnya tinggi. kan sangat lokalistik ya. Kalau Ya. undang-undang ini kan semua bisa jadi payung ya, merangkum semuanya ya. Nah, tentu kami dalam hal ini benar-benar ingin mencermati, mengajak kita tidak berpikir emosional, kita tidak berpikir. Ya kalau saya bilang Permendikbud itu bagus ya, kita harus apresiasi sebuah terobosan. Ya wajar aja Menteri Nadiem ya merespon itu ya. Cuma kan skalanya karena dia permen, dia masukkan semua undang-undang ya. Nah, kalau kita undang-undang, kita tidak memasukkan undang-undang lain ya. Kita fokus ya. Apa yang sudah diatur oleh undang-undang yang lain, yang existing, kami tidak masukkan norma dan materi muatannya ke dalam rancangan undang-undang ini. Jadi apa ya, kegaduhan di ruang sebelah berdampak kepada panggung utama. Kurang lebih Justru begitu. negatif dampaknya seperti itu ya, negatif justru ke Ya, RUU PKS jadi. dampaknya negatif ya, bukan Oke. kemudian ya harus karena apa yang dimainkan kan emosi ya. Kalau kita baca dengan seksama, dengan perspektif kritis, ini justru menjadi jawaban. Itu yang saya ajak teman-teman, jangan kemudian berpikirnya stereotip gitu. Jangan menggunakan otak reptil dalam merespon rancang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.